Ini jalannya udah diperlebar, teman-teman. Tuh. Ini gedung-gedungnya udah dipapras nih, udah dibongkar. Wow. Tuh, katanya beri nabrak apa tuh? Terlihat dari dekat. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya berada di daerah mana ini coba? Wah, nggak kenal ya. Ini daerah Tangerang Selatan, teman-teman. Kalau ke belakang itu ke arah Serpong, ke perlintasan Serpong, ke stasiun Serpong. Nah, ini kita ke depan, ini ada jembatan Pelangi ini. Kita menuju ke Cisauk, teman-teman. Nah, ini kita melintasi jembatan. Jembatannya warna-warni, cuman warnanya udah agak buluk, kena debu. Nah, nggak lama dari sini nanti di depan itu ada perlintasan Cisauk. Nah, kita mau update di sana, teman-teman, sambil hunting kereta batu bara kalau dapat ya. Ini sekitar jam 11, wah masih lama. Kereta batu baranya sekitar jam 12 lebih. Banyak truk. Truk bawa batu di sini, teman-teman. Truk bawa pasir banyak. Yuk kita lanjut ya. Let's go. Ada gedung serbaguna kecamatan Cisauk. Nah, itu sebelah sana itu perlintasan Cisauk. Ini jalannya udah diperlebar, teman-teman. Tuh. Sebelah kiri udah ada jalan, sebelah kanan juga udah ada pembebasan lahan tuh. Jalannya udah mau diperlebar nih. Ini kita mendekat ke sana. Sepertinya belum ada kereta. Ini gedung-gedungnya udah dipapras nih, udah dibongkar nih, udah kena gusur karena jalannya ini untuk pelebaran jalan ini, teman-teman. Ini yang nanti untuk proyek flyover sepertinya. Nah, ini perlintasan Cisauk ini kayaknya pagernya ini, teman-teman, diganti yang paralon tuh. Coba kita deketin ya. Nih, bener. Sekarang udah diganti yang paralon. Nih, udah bagus nih. Wah, ada truk. Itu dia. Seri 1, 2, 1.
Katanya beri nabrak apa tuh? Lihat dari dekat. Ini kalau gini bagus nih teman-teman. Tuh. Sepertinya mau ada kereta lagi ini. Tuh yang sebelah sana juga udah diganti pagarnya jadi pagar paralon cat kuning hitam merah. Kuning hitam merah. Bel stasiun Cisauk udah bunyi-bunyi tuh, ada kereta. Bentar lagi dia lewat, teman-teman. Yang sebelah sini alarmnya masih serak. Wah, ada marchen teman-teman. Itu di stasiun Cisauk. Sebelah sini juga udah dicat nih, udah diganti jadi pagar paralon. Wah. Kita lihat marchennya. Kelihatan tuh. Keretanya udah klakson S35. Kereta KRL melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Cicayur. Ini kereta batubaranya masih jauh teman-teman, masih di Tiga Raksa. Kita pindah aja yuk ke perlintasannya sebelah sana, bagus tuh. Yuk. Tapi kita lewat depan sini. Belum starter. Lewat sini kita teman-teman, lewat perlintasan kita 95. Ada silindernya teman-teman yang lagi ngeratain jalan yang mau buat flyover. Ini ada berapa meter nih? Sebelah sana udah luas kena gusur, sebelah sana juga jadi jalannya jadi lebar sekarang. Kita belok kiri ke arah Curug Legok. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4 ada 5 meter ke sana teman-teman. Waduh. Ada truk
dia. Yuk kita let's go teman-teman. Iya. Sepertinya gerimis, tapi cahaya mataharinya ini terik. Oh. Duh, duh, duh. Anda harus berhenti. Nah, sekarang kita melintasi jalan Gunung Maloko. Ini walaupun namanya Gunung Maloko, tapi nggak ada gunungnya nih teman-teman. Ada nih, tapi polisi tidur doang. Kayak jalan Gunung Sahari gitu, gunungnya nggak ada. Kita kata di perlintasan GPL 100. Wah, sepertinya lagi ada pembangunan jalan. Waduh, ada kereta. Ini jalannya berlubang. Wah, 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 wah. Gimana ceritanya nih? Ada truk soalnya di depan kita. Nah, 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 nah. Gimana ini? Truknya besar banget nih. Ih, ngeri. Lagi digali jalannya. Lintasan GPL 100. Ini dia. Kita jurusan Tanah Abang cari 54. Biasanya parkir di situ, cuman ada galian. Kok alarmnya bunyi? Masih bunyi? Kayaknya ada kereta tuh. Ada kereta lagi nih teman-teman. Seberang. Kita dari sebelah sini aja.
kecoaknya mantap.